Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah, live dari depan Masjid Baitul Ma'mur IMCP Leverton, Melbourne, Australia, 26 Ramadan 1439 Hijriah. Saudaraku yang rahmati Allah, salah satu amalan yang paling istimewa di bulan suci Ramadan yang menjadi tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah muttaba'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajadan nas fi Ramadan. Rasul adalah orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Bahkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana digambarkan oleh para sahabat seperti angin yang bertiup, angin yang berhembus. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaitan sedekah dan infak fisabilillah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin a'zamu indallahi ajran?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab bab zakat. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu dengan sabdanya, "A'zamu sadaqatin indallahi ajran an tatasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhjul ghina wa takhshal faqr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah sedekah yang kau keluarkan pada saat dirimu sedang sehat. Sahabatku yang dirahmati Allah, sedekah yang paling mulia kata Rasulullah salah satunya adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang masih sehat. Mengapa demikian? Sebab tantangan dari orang yang sedang sehat itu sangat luar biasa. Orang yang punya harta, badan sehat, kemauan banyak. Ketika kemauan banyak, uang juga ada. Orang-orang yang tidak tersentuh oleh iman pada Allah dan Rasulullah SAW, biasanya harta akan dihambur-hamburkan pada sesuatu yang tidak mendapatkan manfaat, tidak mendatangkan keridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya seorang Muslim yang dia memiliki keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika badannya sehat, tubuh fisiknya semua dalam keadaan normal, maka kemudian keinginan dan nafsunya juga banyak. Tetapi walaupun nafsunya banyak, keinginan juga banyak, tetapi karena keimanan yang begitu luar biasa dalam jiwanya, maka sedekah itu dikeluarkan pada saat dia dalam keadaan sehat walafiat. Inilah salah satu sedekah, pahala sedekah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kata Rasulullah, selain sahihun syahih, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang dia dalam keadaan syahihun, ada rasa berat dalam jiwanya, perasaannya berat untuk mengeluarkan, ada penyakit bakhil, syahih, maka di dalam Al-Quran Allah katakan, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang mampu menaklukkan kebakhilan yang ada pada jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Saudaraku yang dirahmati Allah, berarti orang yang bersedekah, di balik sedekahnya itu ada perasaan berat, tapi mampu dilampaui, berarti sedekah yang dikeluarkan orang seperti itu, berarti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Selain dia memberikan sesuatu, dia juga berhasil mengalahkan hawa nafsunya dari keinginannya untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang dia ingin kaya. Orang yang ingin kaya dalam tradisi masyarakat awam dia mengatakan, "Hemat pangkal kaya, jangan memperbanyak pengeluaran yang tidak perlu kalau Anda ingin kaya." Tetapi Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan justru kekayaan itu harus diawali dengan memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anfik tunfak alaik. Allah ma'ati munfikun khalafa. Kata malaikat di setiap pagi hari, di setiap matahari terbit, malaikat turun, "Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik bagi mereka-mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dan yang terakhir sahabatku yang dirahmati Allah, sedekah yang paling mulia yang terakhir adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang takut miskin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang mampu mengeluarkan sedekah, mendapat pahala yang istimewa pada saat kita dalam keadaan mampu melewati empat perkara itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.